Assalamualaikum. Boleh ulas tak satu video dalam RPI KKTV channel di mana dia tanya soalan lucah kat public di Malaysia? Saya stres baca komen. Semuanya sokong YouTuber tersebut. Saya geli. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan saya dalam channel Akhi Fairuz Al-Nyakawi. Okey, untuk video kali ini saya akan buat satu video reaction dengan tajuknya Set Start Interview Remaja Malaysia daripada channel RPIKKTV yang telah buat naik video ni pada 3 Jun 2020. Okey, mari kita start. Let's go. Allah, kuat eh. Suka yang besar atau yang kecil? Besar. Kalau yang besar, kecil tak boleh pakai. Tak rasa lah. Macam tak boleh pakai lama lah. Suka laju-laju atau slow-slow? Laju. La ilaha illallah. So nak buat benda tu macam nak cepat. Nak cepat? Akak suka cuci dulu atau terus on? Cuci dulu. Cuci dulu lah. Dulu safety eh. Bukan contoh hidup orang. Berbang dengan akak rasa saya tanya tentang apa? Dah bling weh. Sebab sexual tu. Tengah sexual lah. Okay. Aku yang besar atau yang kecil? Weh. Apa benda ni? Okay, jom kita tengok sama-sama. Intro dia lama eh. Ini masa bila dia pergi? Ni masa PKP je. Okey bang, bagi tu nama dengan umur bang. Nama Muhammad Aikal, umur 18. Haikal. Arif Nabila, umur 16. Nama Muhammad Ibn Aikal, umur 18. Oh, Haikal okay, bro, lagi. Bagi tu nama dengan umur bro. Nama saya Nabil Najmi bin Bismi. Nabil. Adu Hakim. Adu Hakim. Okey, aku akan bagi korang dalam 5 soalan dan korang kena jawab dengan laju lah. Soalan yang pertama, suka Eropah, lokal ataupun Jepun? Eropah. Kenapa Eropah? Okey, masa ni... Depa tak faham lagi apa soalan. Untuk apa soalan ni ditanya kan? Cak cantik lah. Cak cantik lah. Eropah. Kenapa duduk suka Eropah? Awek-awek sana banyak cantik. Banyak cantik. Humble ke isu ni. Suka tempat lah, tempat dia. Tempat dia lah, cantik lah. Tik tok. Apa tadi? Lokal Jepun atau Eropah? Jepun. Kenapa Jepun? Apa benda? Sebab lawa lah. Sebab lawa lah. Okey. Suka Eropah, Jepun ataupun lokal? Eropah. Eropah. Kenapa Eropah? Entah. Tembak kan? Berpeluh. Okey, soalan nombor 2. Suka yang besar atau yang kecil? Besar. Weh, besar selera abang ni. Besar atau kecil? Besar juga. Dia mesti ikut partner dia. Dulu suka besar. Soalan kedua, suka yang besar atau yang kecil? Apa benda ni? Yang besar, yang kecil-kecil lah. Yang kecil? Kenapa yang kecil? Sebab aku minat yang kecil-kecil je. Bukan yang besar lagi puas ke? Tak tahu lah. Yang kecil kot. Sebab tak ada kena mengena rasanya yang besar. Sama je, mana-mana je lah. Suka yang besar? Besar. Suka yang besar. Ni ikut aku tu. Soalan nombor 3, suka yang tinggi atau yang pendek? Tinggi lah. Yang tinggi, kenapa tinggi? Sebab memang nampak smart lah kalau tinggi. Pendek. Kenapa pendek? Comel. Comel weh, ramai orang cakap comel kalau pendek. Aduhai. Yang pendek lah. Kenapa yang pendek? Aku minat yang kecil, yang pendek. Ringan lah sikit lah. Suka yang pendek sebab sama taraf. Lagi ringan lah. Pendek. Suka yang pendek. So? Sebab senang nak kacau. Yang nombor 4, suka laju-laju atau slow-slow? Okay, stop dulu. Ya Allah. Dia sebenarnya... audien yang ditanya ni, ya, secara spontan ni
dia tak tahu pun sebenarnya video ni untuk apa ataupun soalan-soalan ni untuk apa pada awalnya. Tapi bila mana dah ditanya pasal lokal, Jepun ataupun Eropah, dan kemudian besar ke panjang kan, kecil ke besar, tinggi ke rendah, maka mana yang sudah ada maklumat ataupun yang berkaitan dengan pornografi ataupun something yang bersifat kelucahan, so dia dah ada idea sebenarnya dia nak tanya pasal apa kan. Jadi aku fikir, aku pula kan, jadi saya fikir video ni sebenarnya ya betul ni memang nampak terlalu open ataupun kita panggil sebagai kenapa nak kena tanya soalan ni. Tapi sebenarnya kalau kat barat tu, kalau pranks ataupun video-video seperti ni di barat, memang dah terlalu banyak dah video-video macam ni kan. Cuma di Malaysia aku rasa ini kali pertama video macam ni ada dibuat. Tak tahulah sebab mungkin ada tak sampai lagi ataupun tak ada lagi orang share video-video seperti ni pada saya. Cuma dia timbul masalah bila interviewer kita punya Arpik ni yang tanya soalan seperti ni, dan membuatkan mereka terpaksa menjawab walaupun mereka sebenarnya segan-segan, malu-malu untuk menjawab juga. Tak apa, kita teruskan juga. So slow lah. So slow lah. So apa so slow? So slow lah, bagus saya tu. Bagus lah, menikmati lah. Okay. Aduh. So slow juga. So slow juga, menikmati lah. Weh, lain macam. Weh, apa benda? Slow-slow. So slow lah, tak lojo lah. Okay, tempat lain. Ni dia gimana ni? Cepatlah. Hello, bye. Hello. 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 Hi. Hi. I love you. See you. There is not a lot in Malaysia, okay? Okay, bro. Bagi tahu nama dengan umur. Okay, nama saya Nabila Iman. Afrina. Afrina. Dulu dekat mana? Hulu Langat. Hulu Langat. Yang ni? Hulu Langat. Hulu Langat juga. Muhammad Daniel stay dekat Bukit Kucai. Muhammad Daniel. Okay. ini satu kebiasaan yang biasa saya jumpa di sekolah. Hari ini memang anak-anak kita ataupun remaja hari ini yang nama Daniel, Haikal, ada Mukris, Haris. Ini nama-nama yang sangat popular lah pada generasi yang lahir tahun 2000 ke atas ni. 2010 ke atas, memang banyak parents bagi nama-nama anak dia macam ni. Ini mungkin faktor pengaruh pada drama TV3 pukul 7 kan. Ataupun nama tu mungkin nampak agak sedap kan bagi lelaki Daniel, Haris. Sebenarnya bukan isu pun, saja nak berkongsi cerita. Okay, terus. Yes, stay kat Bukit Ucai kat. Oh, duduk Daniel lah. Okay. Okay, aku bagi dalam 5 soalan. So, kau kena jawab laju-laju. Soalan pertama dia, suka Europe, Jepun ataupun lokal? Europe lah. Europe? Europe. Europe lah. Kenapa Europe? Sebab kebanyakannya jenama-jenama macam Adidas, Nike. Okay, ini sama. Untuk soalan yang pertama, mereka masih lagi no idea. Sebenarnya soalan ini bertanya tentang apa kan? Mungkin bagi dia, dia anggap ni nak bertanya tentang kecantikan Eropah ke, Jepun ke, lokal kan? Ataupun daripada segi branding pakaian ke. Okay, buat masa ni mereka tak tahu sebenarnya video tentang apa. Ini kan Euro kan? Eropah. Sama. Eropah. Kenapa Eropah? Sebab selalu kadang follow ayah lah. Jalan-jalan apa semua. Eropah lokal atau Jepun? Eropah. Jepun lokal atau Eropah? Eropah. Eropah Jepun atau lokal? Kenapa Eropah? Sebab tempat dia menarik. Suka yang besar atau yang kecil? Besar. Kalau besar, kecil tak boleh pakai. Tak rasa lah? Macam tak boleh pakai lama. Kecil yang besar? Entah. Besar. Yang besar, kenapa yang besar? Tak tahu. Mesti sebab? Tak tahu. Tak ada jawapan. Kecil. Yang kecil, kenapa yang kecil? Sebab rasa kecil tu lagi comel lah daripada yang besar. Lagi comel lah. Yang besar tu yang kecil? Kecil. Kenapa yang kecil? Sebab lagi suka kecil. Mana boleh ni, dia tiru je ni. Soalan nombor 3, suka yang tinggi atau yang pendek? Tinggi lah.
tinggi lah. Yang tinggi eh? Saya suka yang pendek. Kenapa suka yang pendek? Sebab bila pendek dia macam rasa macam comel lah bila pandang apa semua. Sebab lelaki selalu tinggi kan. Tinggi. Tinggi, sebab so, tinggi? So nampak nampak lagi macam tak tahu. Okay. Ini sangat kita panggil apa? Bukan naif tapi dia tidak ada bersangka yang tak elok kepada orang yang bertanya lah. Maksudnya dia anggap soalan-soalan ni hanya berkisar tentang tinggi panjang, besar pendek, mungkin secara general, maksudnya ketinggian orang kan. Seperti itu. Okay, terus. Awal tinggi. Ini sudah setting ni, tengoklah tinggi pendek. Aduh, betul nak jaga hati. Senyum. Suka laju-laju atau slow-slow? Apa maksud? Laju-laju lah. Kenapa suka laju-laju? Sebab buat kerja kena cepat. Bagus jawapannya. Dia kena laju-laju lah. Laju-laju baru rasa macam, apa bagi sedap lah. Baru sedap lah. Saya suka slow. Kenapa slow? Menikmati lah? Menikmati lah. Menikmati. Laju. Sebab apa? Sebab nak buat benda tu macam nak cepat. Nak cepat? Nak cepat guys. Aduh, tak function lah. Okay, suka cuci dulu ataupun terus on? Cuci dulu lah. Cuci dulu, cuci dulu. Cuci dulu lah? Sama kah? Cuci. Cuci dulu. Terus lah. Terus on lah? Lain macam. Lojoh eh. Kenapa terus? Sebab benda yang kita nak tu dia percepatkan lah, senang. Ui, lain macam. Puasa tak eh? Puasa. Sama juga macam dia cakap. Macam dia cakap. Tok, dia yang setting lah ni guys. Aduh, memang straight lah. Okay. Berdasarkan 5 soalan yang aku beritahu tadi, korang rasa aku tanya tentang apa? Tak sure lah. Takkan dia nak cakap kan pada awet dia. Sebab tu, itu yang aku cakap tu. Sebenarnya isunya pada yang bertanya soalan ya, bukan pada mereka menjawab. Mungkin ada yang betul-betul faham. Daripada first soalan dia dah tahu dah tentang apa kan. Tapi macam abang ni, sebab yelah bila mana parents pun tadi disebut daripada background dia pergi ke Eropah, datang dari keluarga yang bagaimana, mungkin daripada background education yang sangat yang agak baik, jadi membuatkan dia berhati-hati ketika menjawab soalan. Itu satu benda yang bagus lah. Mungkin itulah yang boleh aku dapat bagi sedikit komentar kan tentang abang yang baju putih ni. Guys, berpeluh guys, tengok guys. Kesian dia. Dia tak selesa sebenarnya. Ah, yang korang jawab tu, korang terlintas kat kepala korang tu apa benda? Terlintas kat kepala dia? Ada kena-kena dengan apa eh? Dia ada kena-kena dengan apa? Diorang takut lah guys. Yang perempuan masih lagi no idea. Kesian dia orang ni kena tanya soalan macam ni. Aduh, dulu nak selamat lah. Dulu nak selamat lah. Tak apa lah. Tentang positif lah, bukan negatif. Aku rasa. Tentang positif lah. Contoh dia apa? Teka. Teka. Mestilah pelik juga. Kenapa kau rasa besar-besar, skuil besar-besar semua? Besar, skuil. Rumah kot. Rumah. That's my boy. Entah, tak boleh lah. Tak tahu lah. Macam fikir benda dia. Sebab, tak seksual lah. Tengah seksual lah. Sama enggak? Suka rasa tak? Orang lah. Tak pasti lah sebab otak kita orang agak kuning sikit. Guys, yang ni first time tu aku jumpa yang mengaku jujur je ni. Engkau? Sama lah otak. Sama lah, otak kuning lah macam baju juga. Ikut tema. Ikut tema. Sebenarnya aku tengah cakap tentang kereta. Eropah, lokal, Jepun, kecil, besar, pendek semua tu. Tanya tentang kereta. Sebenarnya aku tanya semua kategori-kategori tentang kereta. Kecil dan besar. Ya aduh. Daripada Europe, Jepun, ataupun lokal. Aku tanya tentang kereta. Sebenarnya tentang kereta. Hey. Macam mana dia cakap ni? Sebenarnya dalam video ni walaupun nampak macam ada beberapa yang kita panggil sebagai kelucahan, tapi soalannya sebenarnya biasa. Cuma bila ada perkataan-perkataan itu, dia boleh membawa kepada trigger, kepada double meaning yang bersifat sexual, yang membuatkan
orang yang bertanya dan ditanya, mereka ni memandang ke arah itu, terutama yang lelaki tadi. Ini sebab bila mana dia cuba nak plot twist, walaupun plot twist disebut di hujung tu, dia bercerita tentang kereta, tapi sepanjang video kita semua dah tahu dah dia nak bercerita tentang apa. Apatah lagi dia letakkan tajuk Sex Type Interview Remaja Malaysia. Apa yang saya nak tekankan kat sini adalah inilah bahana yang kita panggil sebagai double meaning. Ya, sebab itu apa saja istilah-istilah yang merujuk kepada kemaluan, biarlah ia disebut dalam keadaan ataupun dengan nama yang betul. Zakar, penis, vagina, faraj, supaya ia tidak menjadi bahan-bahan lawak ataupun bahan-bahan lawak lucah seperti ini. Sebagai contoh, diletakkan nama kemaluan lelaki sebagai burung. Maka masyarakat ataupun kanak-kanak itu akan membesar, bila menyebut burung dia akan trigger, seterusnya dia nampak kemaluan dia. Itu belum lagi cerita tentang batang, tentang aiskrim, tentang sausage, timun, segala bentuk yang direfer kepada kemaluan dengan menggelarkan kepada nama-nama yang tadi kaitan, ia akan membuatkan orang mudah untuk trigger ke arah itu. Begitu juga dengan perempuan, asam keping, karipap, apam, pepet dan lain-lain itu, akhirnya dia akan merujuk kepada arah itu juga. So the first is, saya nak sarankan kepada yang menonton, sama ada yang masih lagi remaja, dewasa yang belum lagi berkahwin, ataupun mak ayah yang dah berkahwin sedang menonton video ni, first, pembelajaran kita hari ini, tolong berikan nama yang sepatutnya, yang proper kepada kemaluan, supaya anak ataupun generasi seterusnya bila mereka membesar, mereka tak merasakan topik ini satu benda yang boleh dilawakkan, ya, sehingga akan membuatkan rasa kelakar, juga boleh dipanggil apa, kemaluan-kemaluan wanita boleh dilawak, dilucah-lucahkan. Kita tak nak jadi seperti itu. Kena ubahlah, termasuklah besar, panjang, ya, ini semua bahan-bahan gurauan orang-orang dewasa sehinggakan remaja dan kanak-kanak ikut. Sebab itu kita kena faham, remaja, you yang dah semakin bertambah usia, kena lebih matang. Yang bukan semakin bertambah usia, lagi sibuk nak bercerita tentang benda ni dalam grup WhatsApp dan sebagainya. So, saya nak tanya, lepas ni kalau ada lagi orang yang buat video-video macam ni, okey tak okey? On tak on? Bagi saya sebenarnya okey je. Cuma, soalan-soalan itu perlulah membentuk untuk mendidik mereka. Sebagai contoh, kita bertanya, apa yang mereka faham tentang sex education? Kita nak dengar jawapan daripada mereka. Ataupun kita tanya juga soalan-soalan yang berkaitan dengan adakah hubungan seksual sebelum berkahwin okey kalau sekiranya mereka suka sama suka. Jadi kat sini kita boleh educate pada masyarakat berkaitan dengan rogol bawah umur, bawah 16 tahun. Sex education pun kita boleh educate masyarakat berkaitan dengan apa sebenarnya nak dicapai daripada pendidikan seksualiti ini sendiri. Kalau seperti itu, okey. Tapi kalau sekiranya tak ada orang nak tanya, nanti saya rasa saya akan buat sendiri kot untuk soalan-soalan macam ni. Ya, sebab kita sebenarnya nak berkaitan dengan seksualiti ni, biarlah kita nak mendidik masyarakat. Tapi kalau sekadar kita rasa macam nak bersuka-suka, nak melawak-lawak, saya rasa tolong elakkanlah. Sebab yang menonton di YouTube ni bukan sekadar remaja yang seperti itu saja, tapi ramai budak sekolah. Cukup itu saja untuk video reaction kali ni. Kalau ada lagi cadangan-cadangan yang lain, boleh komen di bawah, boleh share pada saya link-link video yang berkaitan dengan isu-isu seksual seperti ini. Mudah-mudahan saya boleh buat reaction video untuk menyatakan pendapat dan sebagainya. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.